Ya, selamat siang. Liburan hari ini kita berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di daerah Kopel Kelari, Kabupaten Karawang. Ini merupakan jalur mudik Pantura di Kabupaten Karawang. Dan saat ini terlihat warga menanam pohon pisang di tengah jalan Pantura yang merupakan jalur mudik sendiri. Hal ini dilakukan sebagai penanda dan sekaligus sebagai salah satu protes karena belum adanya perbaikan mengenai jalan di jalur Pantura, tepatnya di Opel Kelari ini. Padahal ini merupakan jalur utama mudik untuk kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang. Ya, memang menurut warga sekitar bahwa di daerah Kopel Kelari ini jalan berlubang sudah terjadi sejak lama dan bahkan sering menyebabkan terjadinya kecelakaan dan juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di sepanjang jalan Ahmad Yani, tepatnya di Kopel sendiri. Nah, sementara jalan berlubang di Ahmad Yani ini merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah sendiri sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi agar segera menyampaikan perbaikan kepada pemerintah pusat. Ya, demikian Tribunnews laporan mengenai warga menanam pohon pisang di Jalan Ahmad Yani atau jalur mudik Pantura Kabupaten Karawang.